Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat. Gimana kabar semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat, semangat, murah rezekinya, dan lancar usahanya. Jangan lupa selalu tersenyum katanya. Oke, sobat. Hari ini kita proses parang lebar lagi untuk nyincang janjangan sawit di timbangan, jadi biar lebih berat bikin yang lebar. Ini kita menggunakan bahan bar. Ini sebagian mungkin teman-teman bar ini karena udah tipis, lumayan tipis, jadi bisa digosok saja membuat mata dan bentuknya. Cuma kalau saya tidak tahan, sobat. Tidak tahan pegang gerenda terlalu lama karena tidak punya alat gosok yang besar, hanya mengandalkan gerenda, makanya saya tempa. Mas, selain itu kualitas kekuatan mata dan keawetan tajamnya jauh lebih bagus yang ditempa, kalau sepengalaman saya, karena sering juga ada orang yang menyepuh bahan bar yang digosok manual atau digosok tanpa ditempa, dan itu kualitas matanya jauh berbeda, sobat. Oke, mungkin itu sedikit berbagi pengalaman, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya agar channel saya bisa terus maju. Dan sobat yang mau pesan yang jauh bisa kirim-kirim, modelnya bisa request, model bisa request atau gambar dari sampean. Kalau yang dekat bisa saja langsung jemput ke tempat. Oke sobat, kita langsung saja bakar proses. Mudah-mudahan ini selesai hari ini dan langsung proses menyepuh yang kemarin, yaitu sudah ada 2 golok yang lebar cuma belum disepuh. Kalau hari ini selesai, langsung kita proses sepuh ketiga. Oke sobat, langsung saja kita bakar, kita proses hari ini. Thank you.
sana kita siapin jimat sedikit. Thank you.
Coba nih kita lagi. Kita masih sarapan. Belum sarapan, sarapan dulu ya. Ini dia. Ini hampir selesai. Kami tambah satu. Nah, dengan ukuran kurang lebih 50. Oke, sip. Selesai. Si pancuk subuh. Kita tinggal begini. Oke sobat, proses nempas si parang lebar dan jumbo udah selesai. Ini yang kedua. Kita tunggu dingin, baru lanjut proses pemolesan.